Ini adalah pengambilan sampel untuk BPA kasus Morbus Hansen kusta di daerah auricular ya, telinganya dipegang dengan cara seperti itu, kemudian menggunakan lab ya, potong secara vertikal. Ini tipis ya. Nah, itu dikerok. Ampun mas, ya, ya. Ini bukan darahnya ya mas ya? Anu kayak cairan ini gak kering. Iya, tapi yang terasa ya, kan kelihatan loh. Cairan putih-putihnya. Ya plasmanya itu. Plasmanya. Oke. Nanti itu bisa dicek. Nah, keringan nanti cek BPA.